Punya akun Instagram dengan 72.000 pengikut, Tommy Soeharto cuma setia mengikuti satu akun saja. Itu pun milik seorang wanita cantik, sosialita. Siapakah dia? Penasaran? Yuk kita kepoin Pangeran Cendana yang satu ini. Lagi-lagi, anggota keluarga Cendana kembali jadi topik pembicaraan hangat publik. Kali ini, sang Pangeran Cendana, Tommy Soeharto, yang mendadak jadi sorotan. Bagaimana tidak, lama tak terdengar kabarnya, kini Tommy Soeharto diketahui memiliki akun Instagram dan mendadak aktif menggunakannya, bak public figure lainnya di tanah air. Ya, siapa sih yang tidak mengenal dengan sosok Tommy Soeharto? Terlepas dari skandalnya yang cukup kontroversial dengan beberapa artis di dunia hiburan tanah air, Tommy Soeharto dikenal sebagai sosok yang nyaris tak mungkin memiliki media sosial. Namun, pada Juni 2016 silam, Tommy Soeharto diketahui membuat akun Instagram untuk pertama kalinya seperti saudara-saudaranya yang lain. Dan geng, sejak membuat akun Instagram, Tommy Soeharto memang tidak begitu aktif mengupdate akun Instagramnya. Hal tersebut terlihat terhitung sejak tahun 2016 hingga detik ini Tommy Soeharto hanya mengunggah sekitar 225 foto melalui akun Instagramnya. Itu pun foto-foto yang berhubungan erat dengan pekerjaannya sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. Sedikit sekali foto-foto yang memperlihatkan kehidupan pribadinya di luar dunia politik. Kendati demikian, sampai detik ini jumlah pengikut akun Instagram Tommy Soeharto tidak main-main. Sebanding dengan jumlah pengikut para selebgram terkenal, Tommy Soeharto memiliki jumlah total pengikut sekitar 72.000 lebih. Menariknya, meski memiliki pengikut hingga puluhan ribu, Tommy Soeharto rupanya hanya mengikuti satu akun Instagram saja. Akun tersebut adalah akun Instagram milik seorang sosialita cantik bernama Sumarni Kamarudin. Dilansir dari Grid ID, Sumarni Kamarudin adalah seorang politisi sekaligus sosialita yang memiliki kedekatan dengan acara kondang Hotman Paris Hutapea. Wanita yang berprofesi sebagai pengacara ini juga merupakan wakil sekretaris jenderal DPP Partai Berkarya. Suaminya, Sumarni Kamarudin, Erwin Galo, adalah kuasa hukum dari sang Pangeran Cendana, Tommy Soeharto. Dalam kesehariannya, Sumarni Kamarudin kerap kali mengunggah kegiatannya bersama teman-teman sosialitanya yang dikelilingi barang-barang mewah. Mulai dari jam tangan, tas, parfum, hingga pakaian dari brand ternama di Instagramnya. Belum lama ini, melalui postingan Instagramnya, Sumarni Kamarudin juga mengungkap sosok Tommy Soeharto selama ini di matanya. Menurut Sumarni Kamarudin, Tommy Soeharto adalah sosok mentor terbaiknya dalam dunia politik. Tak hanya menjadi mentor dalam dunia politik, pria yang memiliki nama lengkap Hutomo Mandala Putra ini juga mengajarkannya banyak hal tentang kesabaran dan bersikap. Diketahui, geng, sampai detik ini Tommy Soeharto hanya mengikuti akun Instagram Sumarni Kamarudin. Ya, Tommy bahkan tidak mengikuti Instagram dua kakaknya, yaitu Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut Soeharto dan juga Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto yang juga aktif di Instagram. Bahkan, ia juga tidak mengikuti akun Instagram dua anaknya, yaitu Dharma Mangkuluhur dan Gayanti Hutami, hasil pernikahan dengan Ardina Pramesti Regina Cahyani alias Tata Regita. Unik bukan? Oke gengs, tadi informasi mengenai Pangeran Cendana, siapa lagi kalau bukan Tommy Soeharto. Jika kalian adalah salah satu dari 72.000 pengikut dari sang Pangeran Cendana, sampaikan salam untuknya. See you di the next informasi, ada Mimin dan Radio KBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia dan di sabar satu bersama kita bisa maju. Bye.
Audio Jungle.